Ya, oke guys. Hari ini tanggal 19 Maret ya. 19 Maret tahun 2020. Di depan saya ini saya kedatangan sebuah paket ya. Saya ada beli sebuah mesin impact ya. Khusus terlalu jelas ya. Pointing saya beli sebuah mesin impact di Shopee ya, toko kuning. Sebuah mesin impact saya beli mana ya? Sorry. Toko kuning, maaf. Kok saya lupa di mana dia? Iya. Ini teman-teman. Impact Currents mereknya Zihe ya. Zihe kapasitas 300 nanometer ya. Cordless impact. Nah, coba ini penampakannya. Impact Currents brushless 300 original 100% ya katanya. Dan harganya saya beli di angka 399, hampir 400 ribu lah ya pembulatannya. Oke. Ini ya 399. Ya, ini baru datang dan ya biasalah. Kalau zaman sekarang ini setiap ada barang datang dari online, kita harus melakukan video unboxing ya teman-teman ya. Ini kebutuhannya ya biasa untuk kita misal buka-buka baut ya. Jadi nggak perlu lagi pakai tracker-tracker ya kan, cukup di gun cer gitu kan. Yuk, mari kita lakukan unboxing sama-sama untuk memastikan paketnya datang dalam kondisi baik, tidak ada yang rusak. Ini paketnya lumayan cepat datang ya. Kalau tidak salah saya ordernya ini tanggal 18 ya. Iya betul, saya order itu tanggal 18. Bisa bilang hampir ya paling 2 hari doang udah datang. Untuk segi pengiriman saya pikir ini udah suatu hal yang luar biasa ya, hanya tapi basically memang dari tokonya sih katanya di toko ini di Jakarta Utara ya kalau salah ya. Jakarta Barat, sorry, nama tokonya Indo Technic Star ya. Indo Technic Star ya kan, posisi tokonya di Jakarta Barat, rumah saya di Jakarta Utara ya teman-teman ya. Ya, dari pengiriman cepat, tapi dari segi packingan hanya berupa plastik doang ya, terus sudah ketemu dengan kotak yang langsung, jadi nggak ada pelampisan kayak bubble wrapnya ya. Saya pikir sih dari segi packingan agak bisa dibilang kurang ya, enggak safety ya. Ini dia teman-teman, mereknya Zihe, tipenya ZH48L ya kan. Dia ada beberapa bonusan kayak kunci shock dan kunci obeng-obengan ya.
Oke. Oke, itu look dari kotaknya. Sekarang mari kita unboxing sama-sama ya. Terima bukanya ini. Bukanya dari sini ya. Oh, dari sini segel. Oke. Sepertinya diginikan dulu. Sap. Oke. Isi kotaknya terdiri dari buku panduan ya. Buku panduannya juga udah burik banget nih. Kayak nampak banget nih barangnya, barang lama kayaknya. Ya, buku panduan berbahasa Inggris. Oke. Okay. Nah, ini dia bonusannya. Kunci anak kunci soknya ya. Tambah berapa obeng? 1 2 3. Obengnya ada 4, minusnya 2, plusnya 2. Dan kunci sok kecil ya namanya ini, converter kayaknya. Lalu untuk kunci soknya sendiri ada tiga juga ya, anak kunci soknya yang paling gede ini 22, ini 17, yang ini 19, berarti 17, 19, 22, cukup lumayan ya untuk bonusannya. Lalu di sini ada adapter casnya, saya bacakan aja teman-teman ya. Outputnya 21 volt 1 ampere ya. Oke. Ringan ya, ringkih ya. Nah, ini baterainya teman-teman. 48 volt. Oke. Lalu ini alatnya, impact-nya. Lumayan berat ya teman-teman. Simple kecil ya. Oke, coba saya tes. Itu dia. Hidup ya. Oke. Bisa dibolak-balik. Oke. Untuk pendetailannya nanti pada saat ini aja deh di pemakaian ya, pendetailan dan terkutip untuk kemampuan untuk mesin ini, impact ini ya, impact merek ZH tadi ya kalau salah ya, merek ZH. Untuk quality, build kualitasnya plastikan ya, yang ini semua plastik ya, compact lah, pas-pas untuk buka-buka baut-baut motor doang kayaknya. Oke, okay, teman-teman, ini dia penampakan dari mesin Impact ZH kode ZH48L ya. Demikian video unboxingnya di hari sekarang tanggal 19 Maret 2000. Baik, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video unboxing ini. Untuk link pembelian mungkin saya ditempel di deskripsi ya. Coba tuh teman-teman berkenan dan pengen membeli. Oke, saya akhiri video ini. See you and bye-bye.